Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kios Hadro Jepara Oke hari ini kita mau mereview Ini ada dua bus Bus duduk Jadi kemarin setelah kita mereview bus Bus duduk yang kulit Nah hari ini kita mau review Bus duduk Kelihatannya sama tapi ini berbeda Bedanya apa? Yang satu ini Bas duduknya Sebentar Saya putar Nah Ini bas duduk biasa Yang biasanya teman-teman pakai juga Yang biasanya teman-teman gunakan Terus yang ini ada Nah yang ini ada Bas duduk tawon Bas ceper Oh uh, Jadi ada beberapa mungkin apa ya komunitas atau majamaah yang dia lebih cocok pakai bahasa duduknya yang ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi mohon maaf ada gangguan sebentar, ada customer yang datang ke toko. Jadi hari ini kita mau review dua macam bahasa ini. Ini ada bas duduk yang standar yang biasanya orang pakai rata-rata pakai yang seperti ini ada juga bas yang lubang-lubang seperti ini nah kalau orang sini kebanyakan sebutnya bas tawon jadi macamnya dari bentuk kelihatan ya nanti di seperti biasa di footage nya ada perbedaan secara gambar bentuknya ini yang bas duduk tawon yang ini bas duduk mika. Nah, terus bedanya apa? Jadi untuk bahan bahannya sama. Yang ini kayunya. Kalau yang kualitas kita review ini dari buatan Jepara. Ini kalau kita sebut kualitas premium Jepara. Jadi bahannya dari kayu mahoni. Ini kayunya kayu mahoni. Habis gitu kalau ukurannya kalau yang standar dipakai seperti ini ini ukurannya 40 cm. Nah, ini ukuran 40 cm. Terus setelah itu ini kalau inci masuknya sekitar 16 inci. Nih, selebar ini diameternya 40 cm. Habis itu di dalamnya kalau untuk bas duduk ini ada spons nanti di footage-nya diperlihatkan ya. Jadi ada spawn-nya. Jadi suaranya itu ada peredapnya. Nah, lebih apa namanya? karakter peredapnya itu nanti terasa waktu nyoba di bass yang tawon ini. Nanti karakter suaranya beda. Terus untuk pembeliannya dalam satu set seperti yang kemarin, ini dapatnya dua macam stick seperti ini. Nanti dapat dua, setelah itu dapat ini stand mic. Jadi teman-teman kalau mau pakai sound nggak kebingungan tinggal pasang di sini, mic sudah bisa pakai. Nah, setelah itu kita coba ke suaranya, oke. Okay? Oke. Okay. Yang ini bas duduk biasa, yang ini bas tawon. Jadi, kalau suaranya kita coba ya, ini bas tawon, yang ini bas duduk yang biasa. Oke. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau lebih suaranya apa ya? Lebih teredam itu pakai yang ini. Jadi ini suaranya lebih peredamannya lebih kuat soalnya kan ukurannya kecil kalau dilihat dari bodinya kan. Nah, ukurannya kecil beda dengan yang ini kan bisa terlihat ya. Jadi suaranya kecil, teredapnya di sini, terus di dalamnya juga ada sponnya, jadi suaranya lebih teredam. Hmm. Kalau ini karena masih space luas, jadi suara dongnya masih kuat. Nah, terus untuk spesifikasi penggunaannya, biasanya kalau teman-teman yang pakai di temponya yang cepat tinggi, nah yang kecil ini Soalnya suaranya kan tidak ada dung, jadi tidak ada masa menunggu dungnya selesai itu. Kan ini duk, 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 duk. gitu. Jadi untuk tempo cepat itu enak. Jadi langsung bersahutan-sahutan dengan alat-alat musik yang lain kan enak kayak dengan darbuka, tam, kopra. Wah, kalau sama tam lebih enak lagi nanti. Gitu. Terus setelah itu Uh, harganya seperti biasa nanti teman-teman bisa DM di nomor yang di bawah ini. Terus setelah itu untuk pembeliannya kita ada ready stock, jangan khawatir ada banyak di toko. Ya tapi ya namanya alat-alat gini kan juga terbatas permintaannya juga banyak. Jadi buruan di WA. Siapa tahu teman-teman termasuk yang beruntung masih dapat ada juga yang kehabisan macam-macam nah kalau mumpung lagi ada rezeki ya silahkan di chat saja nanti customer service kita yang bantu terus setelah itu kalau pembeliannya seperti teman-teman yang lihat di video sebelumnya di bas duduk ukir yang bas kulit kalau belum nanti lihat di deskripsi di bawah nanti saya kasih linknya itu dia kita bisa pasangkan ukiran di sini jadi kalau proses ngukir itu kita harus ngukirkan dari awal jadi basudewa ini kami buatkan khusus untuk pesenannya teman-teman gitu jadi dari awal kayu masih mentah masih basah itu masuk proses ukir mau diukir nama apa mungkin ya NU Surabaya gitu ya bisa nah nanti masa produksinya sekitar dua minggu kurang lebih ya kurang lebih segitu nah, nanti setelah itu kekirim sini atau nanti dari produksi langsung kirim ke tempatnya teman-teman gitu jadi Insya Allah kita bisa buatkan sesuai pesanan mau warna apa ukiran apa motif ukir terus mama pakai logo juga bisa nanti kalau ada kesempatan kita review pesanan ukiran-ukiran yang lain soalnya saya mumpung ada pesanan ukir itu dari NTP nanti kita review bareng-bareng itu ya terus setelah itu untuk pembelian ini kita ada garansinya jadi teman-teman kalau beli di toko kita seperti biasa ada garansi nanti garansinya satu bulan itu meliputi kayunya meliputi mikanya kalau ada kerusakan di mikanya nanti kontak customer service saja kita bantu gitu tapi juarang banget ada kerusakan jadi insya Allah barang yang kita jual Insya Allah kualitasnya sudah memenuhi syarat jadi customer sudah tinggal pakai aja nyaman lah insya Allah istilahnya begitu uh -uh. oke okay. Nanti apabila ada pertanyaan nanti chat ke nomor di bawah ini dibantu customer service kita mau konsultasi mau tanya harga atau apa silakan bebas. Nanti sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Terus banyak video nanti yang mau kita buat ada banyak yang belum kita review Kajun, Marawis, Hadrosatusat, Darbuka. Ada nanti, ada kesempatan dramben juga. Nanti ada buhur gaharu, banyak nanti tungguin aja. Pokoknya stay di channel kita, semoga terhibur. Teman-teman, juga nanti semoga bermanfaat buat majelisnya. Oke, okay? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, dadah.